you mm -hmm. Start again Mari kita mulai lagi Yesaya pasal 1 Ayat 18 dan ayat yang ke-19 Marilah Baiklah kita berperkara Firman Tuhan Sekalipun dosamu merah Seperti kermisi Akan menjadi putih Seperti salju Sekalipun berwarna merah Seperti kain kesumba Akan menjadi putih Seperti bulu domba jika kamu mau menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Di sini kita melihat ada satu undangan yang luar biasa, di mana Tuhan mau berperkara dengan umatnya. Tuhan mengundang kita, mengundang setiap orang yang mau datang kepadanya. Ayo kita berperkara, kita selesaikan masalah kita ayat ini tentu berbicara tentang satu penyelesaian dosa. Satu penyelesaian dosa yang luar biasa. Tetapi saya melihat ada satu pesan di sini yang saya simpulkan dari ayat ini, yaitu let's start again. Mari kita mulai lagi. Dosamu besar, dosamu hitam, dosamu merah, gak apa-apa. Hari ini aku hapus, ayo kita mulai dari yang baru. Kita mulai dari yang putih, kita mulai dari halaman baru. Sesuatu yang bersih, kita mulai. Ayo, kita mulai dari awal. Inilah berita Firman Tuhan: apapun keadaan saudara kita datang, mungkin kita merasa tidak layak dan sebagainya, tetapi Tuhan berkata, "Ayo, kita mulai dari yang baru." Saya perhatikan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang senang memulai dengan sesuatu yang baru. Di dalam Alkitab banyak dipakai kata baru: ada hati yang baru, nyanyian baru, perintah yang baru, perjanjian baru. Kelahiran baru, lahir baru, seorang yang percaya kepada Yesus, dia lahir baru, diberikan roh yang baru, dan nanti kita akan masuk kepada langit dan bumi yang baru. Jadi, kita melihat Tuhan, kita senang sekali memulai dengan sesuatu yang baru. Di dalam Wahyu, Tuhan berkata, "Apa, lihat, Aku menjadikan segala sesuatu baru." Jadi, kita nggak bisa menggambarkan langit dan bumi yang baru, surga yang akan kita nikmati. Sering kali kita gambarkan mungkin seperti dunia, tapi seperti dunia yang luar biasa. Kita nggak bisa bayangkan. Tuhan kata, aku menjadikan segala sesuatu menjadi baru. Itulah Tuhan, saudara. Nah, pada hari ini, Tuhan juga berkata yang sama. Mari kita mulai. Mulai dari yang baru. Mulai dari awal. Yang lama sudah dianggap lunas. Haleluya. Yesus disalib, dia melunaskan segala dosa-dosa kita. Tidak disisakan satupun. Di dalam Kolose dikatakan dia sobek semua surat hutang itu, tidak berlaku lagi, lunas, semuanya menjadi putih seperti salju, putih seperti bulu domba, bahkan lebih putih dari bulu domba. Lunas. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Siapa yang berada di dalam Kristus, dia adalah apa saudara Ciptaan baru. Yang lama sudah lewat, sesungguhnya yang baru sudah terbit. Luar biasa Tuhan. Dianggap nol semuanya. Tuhan tidak sisakan Semuanya lunas bersih. Let's start again. Mari mulai lagi Saudara. Memang ada saatnya Tuhan mau kita ayo kita mulai dari awal, mulai dari yang baru. Saya akan bawa kita melihat satu cerita, Kejadian pasal 17 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Saudara perhatikan ayat ini, ada satu pesan di dalam ayat ini. Setelah 13 tahun, Allah tidak menyapa Abraham. Tanda kutip, tidak menyapa. Mulai Abraham berusia 86, di sini dia berusia 99. Ayat sebelumnya dikatakan Abraham berumur 86. 13 tahun disiwa sama Allah. Tuhan tidak menyapa Abraham. Maka di sini Allah kembali berinisiatif Allah yang datang menghampiri Abraham. Lalu tadi katakan kau menghampiri diriku memang benar. Kalau bukan Allah yang menghampiri kita, kita tidak bisa. Kita tidak bisa menghampiri Tuhan kalau bukan Tuhan yang berinisiatif Allah datang. Mengapa Allah datang di sini? Allah mau memulai sesuatu yang baru dengan Abraham. Abraham, ayo kita mulai lagi. Mengapa Allah katakan demikian? Karena Abraham pada ayat-ayat yang lalu kita sudah melihat Abraham sudah jalan menjeng dari jalannya Allah. Abraham sudah lepas dari jalannya Tuhan. Memang sepertinya tidak ada apa-apa ini saudara. Dan ini di hadapan Allah sesuatu yang sangat serius. Tetapi puji nama Tuhan. Kali ini Tuhan yang datang kepada Abraham. Dan kalau saudara perhatikan Allah sama sekali tidak mengungkit-ungkit kesalahan Abraham. Allah cuma berkata, aku Allah El Shaddai. Ayo hidup kembali Abraham di hadapanku dengan tidak berjela. Let's start again Abraham. Ayo mulai lagi Abraham. Bahasa Mandarin ada satu peribahasa. Dikatakan, "Ipi Koesiao" itu artinya sama sekali dihapus segala hutang Abraham itu dianggap, "Oke okay lah, sudah tidak usah ngomong ke situ Abraham, kita mulai dengan yang baru, eh, sudah nggak usah dicungkit tungkit lagi, aku tahu, kamu sudah keliru, aku tahu, sudah yang penting sekarang baru. Ayo kita berjanji lagi, aku mau berjanji dengan kamu lagi, Abraham, inilah Allah kita, ayo kita mau berbaharui perjanjian kita. Kalau sudah baca, Allah di situ membaharui perjanjiannya." Janji yang pernah diucapkan kurang lebih mungkin waktu Abraham keluar dari kanaan 75 tahun. Diulang lagi oleh Allah. Allah berjanji lagi, dibaharui perjanjian. Inilah Allah memulai. Allah selalu rindu. Sudah jangan pikir Allah itu seperti manusia yang suka mungkit-ungkit. Suka cari-cari kesalahan kita yang lalu diingat-ingat. Bukan demikian. Kalau Tuhan mau berurusan dengan kita, dia pasti ini jadi satu titik yang baru. Ayo Abraham mulailah berjalan denganku, dengan percaya kepadaku. Percaya aku adalah Allah El Shaddai. Allah yang mengadakan segala sesuatu. Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Aku adalah Allah El Shaddai. Allah yang maha kuasa. Haleluya. Tuhan juga mau menyatakan dirinya sebagai Allah El Shaddai kepada saudara. Ayo kita start dengan yang baru. Dengan iman percaya. Kita berjalan di hadapan Tuhan dengan tidak berjalan. Saya bawa saudara kepada cerita yang kedua. Lukas pasal 5 ayat yang pertama mulai. Perikop daripada cerita ini adalah penjala ikan menjadi penjala manusia. Saudara satu cerita yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua, bagaimana Tuhan menyatakan mujizatnya kepada Simon Petrus. Lukas pasal 5 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Sudah so, saudara perhatikan, ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jala. Sudah turun, sudah tinggalkan perahu dan sedang membasuh jala. Jalannya sudah diringkes, sudah selesai finish. Kurang lebih itu tentu pagi hari. Karena sepanjang malam, biasanya nelayan itu nangkap ikan malam. Sudah tidak ada lagi niat untuk menangkap ikan. Tetapi sayang, mereka bukan dengan sukacita, dengan oh, dengan bersiul-siul, membersihkan jala, dengan bergurau, dengan temannya sama sekali jauh dari itu. Mereka ngeringkes jala itu dengan suasana yang sangat tidak enak. Kenapa demikian? Keadaan yang sudah selesai, tapi saya katakan ini bukan happy ending, tapi sad ending, akhir yang susah. Ayat 5 berkata, sepanjang malam, coba, saudara kembali ke ayat 5 sekarang, Simon menjawab, guru telah sepanjang malam, kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Sepanjang malam, saudara ini bukan waktu yang sedikit, bayangkan, sepanjang malam, menebar jala, ditarik, kosong. Ayo kita ke sana mungkin di situ banyak ikan. Menebar jala, ditarik kosong. Satu dua jam capek. Ayo sekarang kita coba lagi. Sepanjang malam, bayangkan. Dalam salinan The Message dipakai kata gini. I haven't caught even a minnow. Lalu saya terjemahkan, ikan teri aja kami nggak dapat. Kami tidak menangkap apa-apa. Sudah bekerja keras, berusaha, selalu gagal. It is finished. Selesai sudah. Tidak usah diomong lagi. Gagal ada yang mungkin menghadapi hal demikian sudah finish tapi finishnya nggak enak sudah gagal sudah berusaha sudah bekerja keras tapi gagal sebelum saya menyelesaikan cerita ini saya teringat kepada satu cerita di dalam Markus pasal 5 ayat 26 yang kurang lebih hampir sama Markus pasal 5 ayat 26 ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faidanya malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Seorang wanita juga yang sudah berusaha, berupaya, berobat ke sana kemari, menghabiskan banyak uang, menghabiskan banyak harta, tetapi apa yang dikatakan? Tidak ada hasilnya, tidak ada faidahnya. Tuhan, kami tidak dapat apa-apa. Kami sudah berusaha, tapi selalu gagal. Sudah selesai. Tidak ada lagi yang bisa diperbuat. Mereka sudah siap pulang. Mungkin bayangan mereka, istri mereka menyambut, "Pa, dapat ikan apa?" Nih, kosong. Kegagalan, malu, dan sebagainya melingkupi mereka. Tapi puji nama Tuhan. Yesus datang. Haleluya. Yesus naik ke perahu Simon. Dia naik ke perahu Simon. Dia berkata, "Ayo Simon, do it again. Sekali lagi Simon. Sekali lagi. Kita mulai lagi, sudah bisa bayangkan? Ayo, ayo, teman-teman, ambil lagi itu jala. Kita kembali ke tengah, kita jala lagi, dan apa yang diperoleh oleh mereka ketika mereka menebar jala? Begitu luar biasa ikan yang mereka dapat, sampai dikatakan jala mereka pun mulai koyak. Oh, saudara, dari kegagalan mereka menjadi satu kesuksesan yang luar biasa dari kesedihan menjadi sukacita yang luar biasa karena ada Yesus bersama dengan mereka di dalam perahu mereka. Ada yang merasa gagal, sudah sudah berupaya do it again. Mari kita mulai lagi. Tapi bukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita andalkan Tuhan dan percayalah, Sudah akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Mulai lagi, start lagi, jangan kecewa, jangan putus asa. Firman Tuhan datang kepada Anda. Ayo mulai lagi. Let's start again. Haleluya. Bersama dengan Yesus, kita pasti berhasil. Haleluya. Pada abad ke-18, ada seorang pujangga atau pengarang yang terkenal dari Inggris bernama Thomas Carlyle. Satu kali dia mau menulis tentang revolusi Prancis. Mengumpulkan banyak bahan, lalu dia mulai menulis. Dia tulis. Dan buku ini dia rencanakan terdiri dari tiga volume. Buku tentang French Revolution, Revolusi Prancis. Setelah dia selesai dengan volume pertama, kurang lebih 200 halaman. Maka dia bawa hasilnya itu, dia berikan kepada seorang temannya yang bernama John Stuart Mill dia mau temannya itu membaca, mungkin memberikan masukan, kritikan, dan sebagainya. Nah, temannya yang bernama John, dia mulai membaca. Nah, dia baca itu di sebelahnya tungku pemanas. Ya, kalau rumah-rumah di Inggris itu pasti ada, dalam ruangan itu ada tungku pemanasnya. Dia baca di situ. Nah, rupanya udah selesai dia tidur dan sebagainya. Besok pagi-pagi, pelayan itu datang. Dia lihat, wih ini kok ada kertas kececeran. Oh, mungkin kertas ini mau dibakar, nggak sempat. Nah, sudah tahu ceritanya ya? Ya, ambil kertas itu, dia masukkan ke tungku itu. Blus, amblas. sudah bisa bayangkan itu ditulis tangan. Habis begitu saja, maka Thomas dia sangat-sangat sedih sehingga dia benar-benar down. Depresi, dia gak mau nulis lagi. Temannya udah minta-minta maaf, tapi maaf pun mau gimana? wong sudah habis dimakan api hasil karyanya. Sudah berbulan-bulan dia mengalami depresi, dia menyendiri. Sampai saat satu pagi dia bangun, dia lihat keluar. Tiba-tiba pandangannya tertuju kepada seorang tukang batu yang sedang membangun rumah. Tukang batu ini dia lihat, kok tukang batu ini kok membangun, menyusun bata demi bata, sambil bersiul-siul, sambil menyanyi-nyanyi sendiri. Dia lihat tukang batu ini mulai susun dari bawah bata, lalu dikasih bata lagi, dia perhatikan terus sampai akhirnya dinding itu tinggi. Saudara di situ dia mulai sadar. Dia mulai bangkit. Oh iya, aku juga masih punya kesempatan. Aku coba lagi, menulis lagi. Dia anggap setiap lembar itu adalah seperti bata. Dia mulai selembar demi selembar. Akhirnya dia menyelesaikan karyanya. Friends Revolution. Sebuah karya masterpiece yang luar biasa. Karena dia mau memulai lagi. Ayo saudara-saudara, mulai dengan Tuhan. Tuhan masih belum selesai dengan kita. Cerita yang ketiga, Injil Yohanes 21, ya satu ayat percakapan Yesus, ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba domba dan saudara tahu bahwa pertanyaan ini diulang sampai tiga kali oleh Yesus. Kalau saudara membaca ayat-ayat sebelumnya, jelas bahwa Simon Petrus sudah ketemu dengan Yesus yang bangkit. Di ayat ini dikatakan sebelumnya bahwa perjumpaan mereka ini yang ketiga, berarti sebelumnya sudah dua kali ketemu. Tapi saya melihat dari Yohanes 21 ini, saya bisa merasakan bahwa Simon Petrus belum pulih, belum bangkit. Dia masih dipenuhi dengan perasaan bersalah. Dia merasa gagal. Dia sudah merasa tidak berguna lagi. Makanya dia berinisiatif bersama dengan teman-teman. Aku mau pergi menangkap ikan. Sebenarnya tidak perlu. Yesus sudah bangkit, sudah ketemu. Tapi Simon Petrus belum pulih. Dia mau lari dari kenyataan. Dia mau tinggalkan pelayanan. Dia masih dihantui dengan perasaan bersalah. Walaupun dia juga sudah minta ampun, menangis. Tapi dia masih merasa bersalah karena dia sudah menyangkal Yesus. Mungkin dia sudah kecewa dengan dirinya sendiri. Aku kok bisa begini? Kenapa aku tidak memegang perkataanku? Kenapa? 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 Sudah-sudah saya ingat juga dengan seorang nabi yang bernama Elia, seorang nabi yang besar, tapi juga pernah merasa gagal dan dia ingin mati. Dia minta kepada Tuhan, Tuhan sudah cabut saja nyawaku. Kurang lebih Petrus juga demikian. Tetapi sekali lagi kita melihat Tuhan adalah Tuhan yang menghampiri umatnya. Tuhan datang kepada Petrus. Khusus datang kepada Petrus. Pembicaraan ini kalau saya boleh simpulkan satu kata. Petrus ayo kita mulai lagi. Let's start again Petrus. Bukan seperti dulu Petrus. Tapi kita baru hubungan kita. Bukan sebagai guru dan murid. Tetapi seperti sahabat yang mengasihi satu dengan yang lain. Hubungan ini harus diperbaharui, Petrus. Kalau hubungan murid dan guru itu hubungan legalisme, saudara ya, sering kali kita menghadap Tuhan itu seperti kita menghadap ya, begitu resmi ya kita seolah-olah menghadapi siapa saja. Tidak ada yang salah dengan itu. Petrus juga waktu dia menghadapi Yesus sebagai guru, dia bahkan ingin mati kepada gurunya. Tapi kita tahu, akhirnya Petrus gagal. So itu Tuhan tidak mau hubungan yang demikian. Tuhan mau lebih dalam lagi. Lebih dalam. Hubungan apa yang paling dalam adalah hubungan antara dua sahabat yang saling mengasihi. Petrus, apakah engkau mengasihi aku, Simon Petrus? Kalau engkau mengasihi aku, gembalakan domba-dombaku, layani aku. Dan Simon Petrus nggak bisa ngomong, Tuhan engkau tahu diriku, engkau tahu kehidupanku. Yesus berkata, mari kita mulai lagi. Adakah di antara saudara yang sudah mulai kecewa dengan Tuhan? Ini Tuhan datang, let's start again. Kita mulai lagi. Bukan seperti dulu, tetapi seperti sahabat. Aku sahabatmu, engkau sahabat. Tuhan belum selesai dengan kita, dengan saudara, juga dengan saya. Belum selesai. Masih punya rencana. Kenapa saudara menganggap diri saudara sudah selesai dengan Tuhan? Saudara merasa finish? Saudara sudah mengering ke Mau pulang? Tuhan datang. Let's start again. Ayo mulai lagi. Kita mulai lagi. Haleluya. Dengan sesuatu yang baru. Dengan kasih. Kita mulai lagi. Inilah berita firman Tuhan. Mari kita mulai lagi. Belum terlambat. Tuhan selalu datang dengan sesuatu yang baru. Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Itu inti dari ratapan 3 ayat 22 dan 23. Setiap hari baru. Mengapa setiap hari baru? Karena Tuhan anggap setiap hari yang dia berikan udah oh, adalah sesuatu yang baru. Dia mau memulai dengan sesuatu yang baru dengan kita. Makanya dia tidak berikan yang lalu. Tidak berikan yang kemarin. Tidak berikan yang sisa-sisa. Tapi dia beri sesuatu yang baru. Kasih setia Tuhan. Itu selalu baru. Yang lama sudah lalu. Yang baru sudah terbit. Haleluya. Sebab itu ayo. Saya yakin setiap hari pun. Sudah bisa menikmati sesuatu yang baru dari Tuhan. Kita memulai sesuatu yang baru dalam hidup kita. Tuhan mau start Awal start lagi, mulai lagi. Ayo, mulai dengan Yesus. Maka saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan. Saudara mungkin pernah gagal, saudara pernah merasa gagal, merasa tersingkir, merasa terpuruk, tetapi ada satu kesempatan. Tuhan datang kepada saudara, berkata: "Let's start again." Haleluya, mulai dengan yang baru. Tuhan memberkati kita semua.